What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. But even more, and we have a big news coming from the Philippines. Coach Jimmy Alapag akan bergabung bersama tim asisten pelatih Sacramento Kings untuk melatih di NBA Summer League yang akan mulai bulan depan. So I was very happy for Coach Jimmy Alapag when I heard about this news, karena menurut gue udah kenal Coach Jimmy Alapag tuh lama banget, dan menurut gue dia tuh deserving banget tentang opportunity untuk melatih bersama Sacramento Kings ini. So ini bagaimana opportunity-nya bisa dia dapatkan? Ternyata Coach Jimmy Alapag dan juga GM Sacramento Kings yaitu Vladi Divac itu sudah temenan lama. Jadi setelah dia selesai melatih San Miguel ala Filipinas di ABL, Coach Jimmy Alapag sempat menelpon Vladi Divac dan akhirnya dia bilang kalau dia tuh masih perlu banyak belajar lagi untuk menjadi seorang pelatih yang bagus. Dan akhirnya Vladi Divac menawarkan apakah dia mau atau tidak untuk menjadi bagian dari asisten pelatih di Sacramento Kings untuk NBA Summer League. And ya gak mungkin lah ya dilewatin, ini salah satu opportunity yang luar biasa banget. Dan akhirnya Coach Jimmy Alapag pun ingin bergabung dengan tim asisten pelatih tersebut. Kita tahu sekarang Jimmy Alapag sudah melatih 2 tahun di ABL, udah satu kali juara bersama Filipinas, tapi dia masih merasa kalau ilmunya dia tuh masih bisa berkembang lagi dan bisa dia mendapatkan pelajaran-pelajaran baru kalau bergabung dengan Sacramento Kings. Dan itu jelas lah ya, karena kita tahu pelatih-pelatih Sacramento Kings sudah kelas dunia semua, dan juga mungkin menurut gue dia mungkin ntar bisa memiliki kesempatan untuk melatih salah satu big man yang Sacramento Kings yaitu Harry Giles. Menurut gue kayak Harry Giles akan main di Summer League. Gue nggak tahu tentang De'Aaron Fox ya, kayak De'Aaron Fox sudah terlalu jago sih untuk main di NBA Summer League. But at least nanti juga mungkin ada pemain-pemain yang free agent yang veteran juga akan bermain di Sacramento Kings, itu juga bisa digunakan untuk scouting juga nanti untuk alat Filipinas musim mendatang ya. Jadi di situ kesempatannya banyak banget untuk dia belajar dan juga melihat pemain-pemain yang mungkin nanti bisa dibawa untuk ABL musim mendatang. But I am very happy for Coach Jimmy Alapag. Good luck Coach Jimmy. Hopefully you gonna watch this video. And yang pasti I'm gonna see Coach Jimmy in the NBA Summer League. Jadi guys, bagi kalian yang punya pertanyaan untuk Coach Jimmy Alapag, gue kemungkinan bisa aja ketemu dia bulan mendatang untuk NBA Summer League. Nanti gue interview. Kalian tulis aja di comment section di bawah. Ini seingat gue adalah pelatih ABL kedua yang mendapatkan kesempatan seperti ini. Kalau dulu ada yang ingat adalah Coach Todd Purvis yang juara bersama Indonesia Warriors, dia juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi asisten pelatihnya Memphis Grizzlies saat NBA Summer League. Tapi gue lupa tahun berapa, kayaknya tahun 2013 deh seingat gue. Jadi ini adalah yang kedua opportunity ini datang untuk seorang pelatih ABL. Jadi luar biasa banget. Gue sebenarnya videonya pasti pendek banget, tapi gue hanya ingin berbagi berita basket ini. Menurut gue cukup penting, apalagi Jimmy Alapag ini salah satu orang penting menurut gue di Asia Tenggara, legenda basket Filipinas, dan juga sangat di-respect banget oleh seluruh pemain basket di dunia. So guys, itu aja sih video gue hari ini, hanya berbagi informasi aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace.